bahwa banyak Larasati, terus Wisanggeni, Mercy, sama Innova. Mantap. Dan yang dapat juara? Dua burung. Gimana menurut teman-teman hari ini untuk penampilan? Agak kurang maksimal masalahnya, cuacanya kan ini lebih panas dari Surabaya. Kurang maksimal. Ini Pak Sikit, tumben ini kok. Kenapa ini? Jarang ini saya lihat Pak Sikit ini. Pengawal komando. Gimana Pak Sikit? Hari ini Pak Sikit? Memang ketagihannya jarang ini ya, jarang keluar di media saya. Dan saya juga jarang di tempat kan. Jadi untuk jagungnya saya serahkan dua ini, Tumin sama Kak Rijal. Jarang-jarang kalau saya keluar. Tapi sebenarnya saya sering niko, sering keluar, cuman nggak pernah mau di media. Nah, nama saya kan sama dengan sama-sama Cunam kan, dari Mau Sumatera. Jadi pemiliknya beda dan jalurnya beda. Ini jarang-jarang keluar di media. Lihat lomba ini gimana? Lombanya sih oke sih. Oke, lancar, memang cuacanya cukup panas. Ya. Ya, Pak Sikit, kan saya dengar Pak Sikit baru jadi member di SMA. Gimana Pak pendapatnya? Sempat lama, kontak baru tapi. Oh iya. Gimana kalau perasaan sama Pak? Selama bermain di SMM sebagai member gimana? Ya sebenarnya kan saya sudah berhenti lama main bure. Kalau mungkin yang apa yang udah jadi wartawan lama mungkin tahu. Saya dulu pemain bure wilayah Pantura, Pati. Dulu yang punya bure Jenderal X, Mayor itu saya. Nah, cuman karena penilaian dulu bikin sakit hati, jadi saya berhenti main burung. Makanya pas di Pastasti diajak sama Bang Udan lagi, waktu saya cuman lihat di Pastasti Malang. Nah, ternyata secara penjurian, cara apa, beda. Nah, makanya saya main lagi sekarang. Dan lagi berburu murid-murid yang kemudian mumpuni gitu. Jadi bisa dibilang sampai yang pun begini juga saya membantu. Iya, betul. Terus setelah kompet apa yang akan kembali? Ya, saat ini kita mencari, karena begitu main SNM di Pasasti terus langsung di Gagah Sakti ya. Nah, kita dibilang kalau main di SNM jangan cari pure yang kacang-kacangan gitu. Jadi saat ini ya kita nyarinya yang benar pure yang mumpuni-mumpuni. Ini lagi nyari lagi yang stoknya untuk bisa bersaing lagi lah. Lagi cari lagi. Spek yang sampai cari itu seperti apa sih Pak Sigit? Ya kita paling enggak ya harus seimbang dengan sapi yang ada. Bisa main di tiket utama SMS? Ya, kita kan selalu main tiket utama. Walaupun murenya belum mobil, tapi kita selalu main tiket utama. Wah, fighter luar biasa. Ya. Nah, harus. Ini gajinya ada berapa, Pak? Gajinya ada berapa? Berapa sekarang ya? 8. Banyak emang. 8 kayaknya. Cuma yang sering tampil sekarang 4. Yang lain kan mabung. Masih kurang lagi ya, nyari lagi untuk. Masih, ya, Bapak masih nyari lagi. Yang kita belum ini. Belum dapat lah. Tapi yang mana? Yang gajah utama ya? Yang tapi Larasati. Ya, Larasati itu sama Saiko, tapi Saiko posisi malah lagi mabung ini. Kebu juga mabung. Kebu Sakti mabung. Untuk hari ini yang dapat berapa trofi dan siapa aja yang dapat? Itu tadi Larasati. Larasati nomor 3, terus 4 sama 5. Si Wisanggeni itu 4 sama 5. Di tiket utama enggak tahu. Naik. Yang siapa? Mercy. Mercy ya. Enggak masuk utama ya. Penampilannya sendiri Mercy tadi di kelas utama ya tetap kurang maksimal, enggak kayak biasanya. Kalau di Surabaya, di Gresik beda, tetap ini tadi kan cuacanya terlalu panas, mangap, jadi awal naik kerja bagus, habis itu udah gembos, enggak maksimal. Rencana Pak, next event apa akan hadir di SMP? Rencana main kelas apa aja? Yang mana Kak Cicuy? Iya. Saya mudah daftar tuh yang 11 juta. Oh, utama? Iya. Burungnya belum ada. Yang penting datang dulu. Iya. Ya. Jadi, ya menurut kemungkinan bahwa bisa jadi ada kacau baru, Pak Sikit. Harus ada. Itu harus ada.
Sudah daftar, sudah ada kasih. Ya, karena kita kan apa ya, memang harus main utama. Enggak, memang kita harus main utama. Ya. Latar belakang utama ya. Apa gitu. Ya kalau kita sih nggak bisa masuk 5 besar sudah beruntung lah. Nggak yang ada ini, cuma kalau bisa targetnya terjawab dapat ya harus bisa lebih besar. Ya. Ini lagi nyari target nih. Ada gambaran apa Pak? Ada gambaran targetnya? Ada. Cuma lagi nengok-nengok. Cuma posisi kan dia lah, posisinya lagi nggak stabil kan. Tadi juga main sebelah kita, nggak stabil. Gitu. Jangan. Tadi juga sekalian mantau ini. Ya, tapi gagalan juga dia. Masih kalah sama Larasati tadi. Tapi kalau dia stabil dia dulu lagi, mungkin ya lumayan lah. Ya. Gagal lama ini Pak, yang diinjak. Gagal lama. Ada dua lah itu nanti jam-jam dia dapat salah satunya. Next ini yang tadi dipantau, apakah ke depan nanti bakal tetap dipantau lagi karena penasaran atau gimana Pak? Kalau duitnya, kalau itu kan dia tinggal settingnya, kalau di settingannya kembali kayak awal langsung kita bayar nih. Gitu. Tapi kan dia masih nyari settingan apa, terus ketemu settingannya lagi. Oh gitu. Jadi masih nunggu lah gitu ya, masih nunggu ya. Sebelum tanggal 20. Okay. Nah 20 juga repot kita. Separuh main sapi, separuh main ya bareng, soalnya event sapi tanggal 20 kan kontes sapi bareng sama SMM 20 gitu ya? Iya. Oktober ini padat karena pas barengan sama ulang tahun perusahaan saya bareng sama lomba sapi sama, jadi iya cukup padat. Ya, bisa nanti rekan-rekan ikut ke tempat tepati. Karena acaranya 3 hari 3 malam full. 3 hari 3 malam. Berkenan datang. Untuk undangannya untuk main. Siap. Nyari elep besok ya. Iya. Di Surabaya datang kok. Para ini yang apa, terutama yang masuk play Petubara di Gresik. Pasti datang semua. Kita termasuk kasih Pak Dias. Dan semoga dapat pelajaran utamanya nanti. Amin.
wes di Stratman langsung ke sini lagi. Langsung geser ke tempat ini. Terima kasih banyak kepada seluruh rekan-rekan agung gelar Jusamania dan juga untuk hasil kejuaraan di kelas Murai Batu Bersaudara.